Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Bunda Lia. Hari ini Bunda Lia akan mengajak teman-teman untuk belajar makan dan cuci piring sendiri. Oke deh, Bunda Lia yakin teman-teman pasti bisa. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama adalah teman-teman ambil piring. Piringnya yang tidak berbahan kaca ya. Oke, kemudian ambil sendoknya dan ambil makanan dan lauknya. Setelah itu, teman-teman ambil air minum di gelas yang tidak menggunakan bahan yang mudah pecah. Kemudian, teman-teman berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Lalu, teman-teman makan menggunakan tangan kanan. Makan yang baik dan tidak tumpah. Nah, selanjutnya teman-teman setelah makanannya dihabiskan, teman-teman dapat membantu mama untuk mencuci piring sendiri. Mau tahu cara mencuci piringnya? Oke, ini dia. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Belajarlah untuk makan sendiri dan dapat mencuci piring sendiri. Oke, sekian dulu video dari Bunda Lia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.